Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng channel Lewa Keuangan ya. Jadi di video kali ini saya bareng bapak itu berpetualang ke hutan ya, hutan pinus sama hutan jati. Kepiting guys. Ntar kita coba tangkap aja di sini guys. Karena kasihan kalau keringan ya. Ih, ada guys. Ada guys, ukurannya agak kecil tapi bagus guys. Bagus guys. Pak, ada ih kecil guys. Cangkap kena. Pak. Apik, Pak. Ih, sudah. Aku lagi nyangkut. Bapaknya kelambinnya nyangkut, guys. Ini saya pancingnya ada. Pancingnya kok kelambinnya. Iya, pancingnya nyangkut ke baju, guys. Jadi lagi dilepasin tuh, guys. Tapi saya malah ikannya hilang, guys. Ini dong, Pak. Bagus banget guys, kecil guys. Pak, mulai tiwak pak, mau mati pak. Pijak. Cih, ini kamu kuat pak. Ini guys, kecil bagus banget ya. Ini guys, kecil bagus banget guys. Ini lihat, kita akan cari ambil air dulu ya. Oke guys, ini masih kecil ya, tapi rimnya sudah ada, ini sudah agak tebal ya walaupun belum terlalu terang. Nih kita akan coba pelihara ya, karena di sini sungainya mengering, jadi mungkin mereka akan dimakan burung, ayam hutan atau kadal atau kepiting atau yang lainnya. Jadi kita coba evakuasi, siapa tahu ada yang bagus dan bisa terselamatkan ya. Ini sungainya mengering guys. Ini sebentar lagi kering ini. Ih, ada lagi dimakan guys. Dimakan guys. Tarik. Ih, kena maning. Pak. Dapat lagi guys. Apa kok? Aduh, langsung lepas guys. Ukurannya serupa kan? Iya. Anu seperanak ya, apa namanya ya? Satu turunan kayaknya guys. Dan saya itu punya ya yang indukan dari sini. Kuning. Kita punya bibitannya. Ih, merah guys. Merah pak. Ih, mantap guys. Kecil malah, mantap. Oke, kita amankan. Kita sudah dapat 2 ya. Kita berhasil mengamankan 2. Dimakan guys, tarik. Mantap ya, ukurannya sedang ya. Kita review sekalian. Ini dimbata masih muda ya. Ini betina ya. Ini warnanya sudah cukup tebal. Kalau betina ini di bagian rim atas ini, sirip atas, fin. Itu ada lurik-lurik seperti ini ya. Kalau jantan itu cenderung polos. Ini betina ya. Kita coba amankan dulu. Oke. Lanjut. Airnya tipis banget. Ada guys, dimakan guys. Tarik, nggak kena guys. Kok nggak kena ya guys? Kita coba lagi guys. Dimakan lagi guys.
Bentar. Pak. Gede, Pak. Gede, guys. Oke, kita amankan dulu. Merah, guys. Iya kok. Rim hijau, guys. Rim hijau. Fin. Masa rim hijau? Enggak terlalu tebal ya, tapi sudah hijau banget ini. Kita amankan dulu ya. Urung, aduh Pak, urung. Es, lepas sendiri, guys. Rim hijau. Nih, mantap, guys. Tuh banyak sedikit banget, guys. Apa ini? Pasangannya. Kita mau coba periksa lagi, guys. Ada kayaknya, guys. Ada lagi. Ini ada apa di kamera, guys? Air. Oke, lanjut. Kita mau coba lagi. Mantap, guys. Mantap ini, kita lihat ya. Ini gemuk di sini, guys. Wih, mantap, guys. Mantap ini biru. Merah lagi. Keren. Fokus kenapa aja, Pak? Aja. Set. Silo ya, guys. Oke, kita amankan dulu aja, guys. Sudah sokok. Kurang tebal, guys, tapi nggak apa-apa lah, keburu ini sungainya surut. Ini pangan apa pancingnya, Pak? Kepora aja, Pak. Tarik panjang, Pak. Tarik, Pak. Tarik, yuk, nengok ini, Ki. Iya. Jiro, tarik kerosnya, Pak. Wih, nyangkut, guys. Nyangkut kan? Ini saya harus bertindak ini, guys. Oke, berarti babak di sini kita dapat sepasang di sini ya, guys. Ini juga kita lah, kalau iya. Ini jantan, wadon. Iya. Lanang rimnya tipis ya. Di sini yang jantan rimnya tipis ya, guys. Motif semuanya. Kita kasih ramuan biar rimnya tebal ya. Oke, guys, yang kita dapatkan dari tempat ini tadi kita satu pasang. Ini kemungkinan best limbatanya warnanya coklat keemasan ya. Mungkin kalau kalian atau di nama seller ya, Golden Tiger itu lorek-loreknya itu. Dan ini tadi biru ya, tapi setelah kita pancing hilang atau keijo-ijoan, stress. Dan ini satu pair ya, jadi kita akan coba pairin. Oke, lanjut. Oke, guys, jadi untuk mancing kita hari ini kita akhiri ya, karena ini sudah mau siang. Dan ini kita juga dapat bekal akar ya, atau kayu, dari kayu tenggelam. Dan ini cocok buat media bertelur cara limbatan. Oke, jadi terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.